Adakah pikeun nyinglar lampa katirasa kasiswa anyar di sekolah salila mangsa orientasi atau ospek Dinas Pendidikan ngalarapkeun sistem MPLS kalawan ngawangun karakter sikap disiplin. Upama aya lampa katirasa siswa bakal nindak kalawan tandas kucara diskor samara dikeluarkeun ti sekolah. Satutas rengse mangsa pendaftaran siswa anyar disanghareupkeun kana mangsa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS atau ospek. Kawas anu dikokolakeun di SMA Negeri 3 Kota Cimahi poe Salasa beurang. 400 siswa anyar nampa pembekalan materi ngeunaan kagiatan ospek. Pihak sekolah ngelarapkeun kagiatan ospek ku materi ngawangun karakter kadisiplinan, pikeun nyinglar perpeloncoan atau lampah katideresa ka siswa anyar anu dilakonan ku senior. Liantik itu siswa anyar G diwogan ku materi keagamaan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi anu nitenan kagiatan ospek di SMA Negeri 3 Kota Cimahi ngageuing upama aya lampah katidersa ku senior siswa anyar sagancang nalaporan ka pihak sakola. Upama aya anu kabukti ngarempak aturan perpeloncoan eta oknum siswa teh bakal ditibanan sanksi anu tandes anu mangrupa skor tepi ka dikaluarkeun ti sakola. Dan agar sekolah menghindari kekerasan, perpeloncoan, kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan kegiatan sekolah. Maka diharapkan seniornya ada kepanitiaan, dia bertanggung jawab sehingga bisa dievaluasi, bisa diminta pertanggungjawaban oleh sekolah. Jika ditemukan adanya intimidasi, ya kita proses sesuai ketentuan. Jauh-jauh hari memang kita sudah mempersiapkan berbarengan dengan PBDB, kita sudah mempersiapkan terutama bekerja sama dengan kesiswaan, humas, OSIS. Jadi kepanitiaan kita bagi dua, ada yang dari siswa, ada yang dari guru. Semua materi yang akan disampaikan saya periksa dulu. Jadi betul-betul selain diberi pengarahan bahwa sekarang tidak ada kekerasan, walaupun tidak berarti bahwa harus kehilangan aura mendisiplinkan. Jadi tetap kita prinsip mendisiplinkan, membangun karakter itu tetap prinsip. Kalau sudah ada yang leukemia, terus gimana perasaannya? Tapi ya, tapi saya adalah fakta ini ya. Kalau orang sudah terkena leukemia, apakah kelas yang baik? Itu kegiatannya apa aja sih? Dokter sudah memprediksi usia kamu akan hidup selama satu bulan lagi karena trombositnya sekian gitu atau sel darah putihnya. Mangsa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS atau ospek rancangna bakal dipaju tepi ka jumaah nu bakal datang. Prak-prakan ospek kiwari dipiharap henteu dipapaesan ku kasus perpeloncoan ka junior ku senior. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.